Wow, kampus di Malang itu gedung berbentuk lafal Arab Bismillah. Malang memang dikenal sebagai salah satu kota di Indonesia yang memiliki kampus terbaik di Indonesia. Kampus tersebut salah satunya yaitu UIN atau dikenal sebagai Universitas Islam Negeri Maulana Ibrahim Malang yang jadi perhatian para penduduk di Malang, bukan hanya di Malang. Saat ini seluruh masyarakat di Indonesia juga sedang tertuju dengan gebrakan baru yang dibuat oleh para jajaran petinggi universitas itu. Mengapa? Rencananya pada tahun 2016 ini pihak universitas segera membangun gedung kampus yang berbentuk lafal Arab yaitu Bismillah. Memang bila diperhatikan dari bawah tidak akan tampak. Namun bila dilihat dari atas maka gedung-gedung tersebut disusun rapi hingga terlihat berbentuk kaligrafi Bismillah. Hal tersebut tentu bakal jadi gebrakan yang hebat bagi Universitas Islam di Indonesia itu. Salah seorang rektor UIN pada periode 2004-2013 bernama Imam Suprayogo menyampaikan bahwa ia ingin di Batu ada dua fakultas yaitu Fakultas Teknik dan juga Fakultas Kedokteran. Kemudian sejak saat itu, mereka mulai mencari tanah dan sekarang telah berhasil membeli lahan seluas 100 hektar. Warga kampus tersebut memiliki cita-cita agar nantinya UIN Malang akan menjadi kampus Islam yang akan jadi kebanggaan bukan cuma di Indonesia saja namun juga di dunia dengan menjadi salah satu WCU atau World Class University. Bagaimana menurut kalian?